Ya, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk capres nomor urut 1, Pak Anies, menanggapi jawaban Pak Prabowo. 1 menit waktunya dimulai dari ya. Anda berbicara. Kekayaan Indonesia adalah justru pada kebudayaannya. Dan kebudayaan itu bukan satu sektor pembangunan, tapi justru seluruh kegiatan pembangunan ini tujuannya adalah membangun kebudayaan. Jadi tujuan dari seluruh sektor pembangunan membangun kebudayaan. Karena itu yang harus dikerjakan pemerintah adalah menciptakan ekosistem yang sehat sehingga para budayawan bisa memunculkan ekspresinya. Dan budaya itu bukan hanya dirawat. Kalau dirawat seakan-akan dia warisan masa lalu saja. Budaya itu harus dikembangkan sehingga terus-menerus berkembang. Karena itu kami melihat perlu dibentuk dan kami berencana Kementerian Kebudayaan yang nantinya akan menjadi penyalur sumber daya dari negara untuk diberikan kepada kalangan budayawan agar mereka tumbuh berkembang membangun karya-karya kebudayaan yang luar biasa di Indonesia. Terima kasih. Ya.